ini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Tak mau jadi tersangka, Teddy siapkan bukti-bukti khusus meninggalnya Lina. Tepis praduga. Kepergian Lina Zubaida secara mendadak menyimpan tanda tanya di benak keluarga hingga putra pertamanya, Rizky Febian, hingga akhirnya membuat laporan ke pihak berwajib untuk menguak penyebab kepergian sang ibunda. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian telah melakukan otopsi pada jenazah Lina. Namun, nama Teddy yang merupakan suami Lina dituding menjadi penyebab utama kepergian mantan istri Sule tersebut. Belum keluar hasil otopsi jenazah Lina, Teddy disebut-sebut akan menjadi tersangka penyebab meninggalnya sang istri. Namun dirinya menampik hal tersebut lantaran sudah menyiapkan bukti-bukti secara khusus. Ternyata lo udah siap. Seperti yang disampaikannya, saya yakin juga karena saya sudah punya datanya semua komplit buat ngatasin bantahan. Misalnya kamu nggak ngurus, ada bukti saya ngurus, ucar Teddy. Hingga tudingan tersangka tersebut muncul, Teddy mengaku belum menyewa pengacara untuk mengatasi kabar tersebut. Walau terakhir, dia terlihat mendekati pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lebih lanjut, Teddy mengatakan, kalau dinyatakan tersangka saya sendiri sampai sekarang sih belum sewa lawyer. Mudah-mudahan yang terbaik buat semua, lanjut Teddy. Teddy yakin dirinya tidak akan menjadi tersangka kasus kepergian sang istri. Dirinya menganggap bahwa kepergian mendiang Lina murni di tangan sang pencipta. Suami sah Lina tersebut berniat akan naik banding untuk sewa pengacara jika dirinya secara resmi dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum meninggal, Lina Zubaida memang mempunyai riwayat penyakit lambung lantaran menyukai makanan pedas dan asam. Gejala penyakit tersebut muncul ketika keduanya memulai hubungan pernikahan setahun lalu. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Teddy telah menjalani pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan oleh putra pertama Sule dan Lina, yakni Rizky Febian. Hingga kini pihak Polda Jawa Barat belum merilis hasil otopsi mendiang mantan istri Sule, yakni Lina Zubaida, yang dijadwalkan akan rilis pada 23 Januari 2020 lalu. Namun, Humas Polda Jabar menegaskan bahwa ketentuan itu tak termasuk hari Sabtu dan Minggu. Jadi 14 hari kerja tidak termasuk Sabtu dan Minggu, tegas Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Sabtono Erlangga. Proses otopsi Lina dilakukan pada 9 Januari 2020 dan hasil otopsi Lina akan keluar pada tanggal 28 atau 29 Januari 2020 besok. Lalu kira-kira bagaimana mood kalian, guys? Teddy sudah persiapan untuk menyewa pengacara apabila dirinya dinyatakan menjadi tersangka. Lalu bagaimana mood kalian, guys? Terkait Teddy yang sudah mulai panik ingin menyiapkan pengacara untuk kasus meninggalnya Lina. Ini sedikit membuat emosi, membuat kita bertanya-tanya. Kenapa dia seakan tak percaya? Dia tidak yakin dengan dirinya ketika akan ditetapkan menjadi tersangka. Makanya dia bersiap-siap untuk menyewa lawyer. Menurut saya, statement ini pun menimbulkan suatu kejanggalan. Misteri Lina akan terkuak pada tanggal 28 atau 29 setelah otopsi itu kelar. Kita tunggu babak selanjutnya. Jangan lupa pantengin channel ini terus dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton.